Di video arena breakout kali ini gue akan bermain lagi di mode malam pakai senjata paling rekomend di mode ini yaitu MK14 dan gue akan ajarin kalian cara rotasi di map Northridge ini supaya kalian dapat kill banyak. Yuk tonton sampai habis dan buat kalian yang mau top up atau joki game arena breakout langsung aja ke website gue www.odyssystore.com atau kalian lagi cari akun game sultan langsung aja follow Instagram @kitajubel.tiket. Let's go ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Petir, 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 petir. Mengerikan sekali mah bro, petir ini. Ayo MK14. Tunjukkan kekuatan mona. Sini ada spawn, sini spawn, sini spawn. Kita ke kanan dulu lah. Kita jegat mereka ya. Ada spawn di kanan itu. Hati-hati militan. Coba siapa militan tuh asem. Waduh orang udah guys. Bapaknya mati satu. Ultingnya nantilah. Daripada gua mati. Terus ada temannya lagi sih. Sakit betul mah bro ini MK14 nih. Ingetin gua ya, dua orang di situ gua kill. Ya yeah, buat looting-looting lah bro di. Oke mah bro, langsung aja. Gua masih incer sana. Gua mikirnya di sana masih ada orang. Kita coba aja dulu ya. Gak tahu masih ada apa enggak. Cuman gak ada salahnya kita cek. Gue khawatirnya main barbar gini ada thermal gitu. Kalau kita misalnya nggak pakai thermal, kebaiknya kita tuh mainnya nyantai ya kan. Petir ini mengerikan sekali brodi. Di rumah yang sana tuh, nah yang sana situ, itu biasanya ada yang ngendok. Kadang. Karena ya dekat sini ada spawn dan spawnnya nggak cuma satu, bisa jadi kayak tiga spawn. Jadi menurut gua nggak mungkin lah, nggak ada yang keisi. Oke. Okay. Gua datang ke sini untuk kill. Lootingnya nanti dulu. Tebakan gua bener kan? Kalian harus belajar rotasi itu. Walaupun gua jarang main Northridge, gua tuh ya hafal sedikit lah spawn-nya ya, mau bro. Jadi kalian harus tahu spawn spawn. Oke. Okay. Ada musuh lagi. Gua lootingnya nanti deh. Itu militan di kiri sana ada juga. Gua harus pindah posisi kalau mau nyergap mereka, karena pasti mereka mikirnya gua di tempat yang barusan gua ngekill itu tembakan ya. Musuh kan pasti waspada. Bener ya, ternyata ada dua. Ada lagi kan musuh? Gua gak tau temennya di mana. Mereka pada main hati-hati ya. Oh di sini. Quack.
Ya, itu temennya. Oke. Dia habis perang juga mah, bro. Gue bisa-bisanya lupa bawa surgical kit mah, bro. Berapa kali gue lupa bawa surgical kit? Oke, santai dulu. Walaupun gue yakin ini musuhnya sekitar sini udah habis, tapi tadi ada tembakan arah sini. Pokoknya setiap tembakan, setiap ada tembakan, gue minta kalian tuh tandain gitu. Arahnya di mana? Kira-kira aja gitu. Okay. Tadi sih tembakannya arah-arah mayat yang gue kill. Ada 5. Oke. Okay. Ternyata musuhnya nggak bawa operasi juga, guys. Bisa ya gitu nggak bawa operasi. Ya, mungkin ini tadi tembakannya ya. Dia habis perang juga ternyata. Monggo kill nih ya, MP5-nya dia ada skin. Gue jadi pengepul MP5 kali ya, mantep. Operasi. Gue ingetin lagi. Dia habis nge-kill legend, guys. Gue ingetin lagi tangan kanan dulu supaya kita operasinya bisa cepat. Habis itu baru tangan kiri, oke? Okay? Tangan kanan asal itu painkiller ya. Painkiller juga. Nah, kan udah nih. Karena kalau tangan kanan yang gak dibenerin duluan, itu apa-apa jadi lambat. Isi peluru lambat. Kita lanjut lagi kita mah, bro ya. Total sih gue udah 6 kill. So. Ini dekat sekali ya. Mas. Mana sih? Red Alien lagi mah, bro. Wow, kenapa dia masukin M14 yang BPZ? Bukan M80. Gak tahu. Seluruh HP buang aja, guys. Oke. Ada yang pakai Val dan BPZ juga ya, nggak apa-apa sih, kita bisa main cepet di sini dan kita ekstrak lootingannya biasa-biasa ya, nggak apa-apa. A few moments later. Oke, semoga gua aman ya. Ke atas sawmill lagi untuk ngelut yang gua kill, walaupun gua nggak tahu udah dilut apa belum. Good job. Pelan-pelan dulu. Painkiller. Jangan lupa karena masih ada musuh yang gua nggak tahu keberadaannya mah, bro. 1 menit lagi dia kebuka. Helikopternya udah pulang tapi. 1000 meter pak. Menggokil ini. Maraton kita ya. Kayaknya sih tadi yang gokil biasa aja. Lootingannya. Tapi sebenarnya gua nggak boleh gitu. Gua harus cek ya kan. Tapi gue lupa nih, di sini sih. Ah, itu dia. Ah, dia cuma punya SKS. Enggak bermutu sih. Sebenarnya murah, sangat murah sekali mah, bro ya. Ini
bukan, bukan ini yang kecil tadi. Kalau nggak salah dia udah mengarah ke atas. Gue nggak menemukan mayatnya lagi. Dia lari tadi tuh. Kita nyampe sekitar sini. Dan gue nggak menemukan mayatnya, bro. Sangat disayangkan sekali. Ya kayaknya sih lootingannya nggak seberapa sih. Gue berani jamin. Karena temennya begitu tadi SKS ya kan. Oh my god. Misi bro. Ini ternyata dia punya laser. Mana tadi? Laser. Laser ini mahal ini. Yuk. Painkiller lagi gua. Let's go, bro. Kita arah pulang ya, 700 meter. Semoga kita ketemu musuh atau militer yang membawa lootingan banyak. Oh my god. Gua harus ajar dia juga nih. Dia nggak punya laser tapi. Sayang banget. Trigger gak? Trigger. Kalau trigger berarti ya militan lah bro. Simpelnya gitu ya kan. Kita tidak perlu lama-lama kalau misalnya denger step. Kelamaan mikir kalau ini militan atau bot. Eh ya, maksud gua kelamaan. Jangan kelamaan mikir kalau ini tuh musuh player asli gitu. Padahal aslinya kan bisa jadi militan ya. 600 meter. Bisa juga kita kerubah untuk mengikuti event tapi tidak perlu lah. Gue sebenarnya di sini ngincer. Kalau ketemu thermal ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Ketemu lootingan yang bagus-bagus. Player-player sambil naikin poin rank ya kan. Tapi lumayan banget kan MK14 dipakai di sini. Lumayan sih. Bukan main tapi enak. MK14 tuh apalagi ntar mau di nerf tuh. Si Val. Nanti recoil bakal jadi hancur banget. Val, dia udah kita pakai inilah. Kita bisa nih minuman. Tadi kita bawa minuman banyak dari musuh tadi tuh. Rumah ini kayaknya sih kosong ya, tapi harusnya ada yang lewat sini untuk apa, untuk looting. Tapi spawn juga ada yang dekat-dekat sini ya. Menurut gue nggak perlu dicek sih. Gue pengen main cepat aja. Di sini ada step. Aman. Aman sentosa. Minum lagi Maurus, sedikit lagi kita sampai. Oke, sebelum gua ekstrak gua cek dulu. Khawatir ada musuh, guys. Smoke. Oke. Mantap, bro.
Ya semoga kalian mendapatkan pembelajaran ya kan dari gua, rotasi gua ya kan, dan lain-lain. Itu kan penting sekali mah bro. Berapa ya yang gua dapat ya kill? Lumayan sih, tapi lootingannya kayak biasa aja. Main banget sih. Dapat 6 player ya kan? Alias gua ngeratain 3 squad. One squad tapi 3 party. Oke, mantap mah bro, semoga bermanfaat. Ngeri banget ya. Gas gua dah. Gua pengennya bodo petir padahal. Biar jedar. Nggak ada ngeri step ya kan. Ngeri kan ini gitu kan. Capek nih. MK14 itu udah lebih enteng loh sekarang. Kalian tahu nggak sih kalau MK14 lebih enteng daripada sebelum-sebelumnya? Itu update kayaknya belum ada berapa bulan atau berapa minggu, gue lupa lah. Punya tadi dulu mungkin mobil. Soalnya ini visionnya ini benar-benar terbatas banget men, benar-benar terbatas gitu. Secara ya kan, gas ke mobil. Open scope-nya lama banget ya. Kalau kita copot laser apakah sama? Nggak jauh beda sih, jadi pakai aja lah untuk tembakan. Kalian denger kan? Sejauh ini aman. Let's go, kita jalan lagi. Best step. Gue bawa operasi gak? Gila, gue gak bawa operasi guys. Lupa. Kebiasaan dah. Ada gitu satu, satu hal yang lupa. Ulala. Masih panik aku masih legend guys, legend. MK14 nih mantap sekali memang, mantap mampu. Masa patah nih gua. Patah saya pak, butuh operasi. Oke, operasi kita tangan kanan dulu paling penting supaya kita bisa melakukan segala sesuatu lebih cepat ya, karena kalau udah tangan kanannya dibenerin operasi kita jadi lebih cepat nanti, tapi harus painkiller juga sih. Oke. Oke. Habis itu terserah kalian sih. Mau tangan kiri atau domain. Lanjut ya kita. Kita pelan-pelan aja. Nah, kebetulan kita sudah berat mah, bro. Langsung aja kita rotasi. Tadi arahnya ke tanda rubah ini tembakannya. Sekitar sini tadi mah bro, orang yang kena tembak, yang ke trigger. Ah di sana. Kita nggak ke tanda rubah dulu mah bro, karena mungkin orangnya yang kesana udah rotasi. Oke, gue pakai yang ini supaya agak enteng sedikit. Musuhnya
Ada satu lagi kalau nggak salah. Mana emang bro? Temen nggak tahu. Harusnya dia berdua. Kosong ya. Oh dia habis perang. Coba looting. Lumayan sih ini. Gue tuh ada feeling gak enak gitu. Ada feeling yang gak enak. Kita pasrahkan saja, oke? Okay? Isinya banyak nih lootingan. Apa nih? Wow. Oke. Kelima. Lootingnya gue agak lama, ma bro, sorry ya. A few moments later. Sip, ma bro. Gue lanjutkan perjalanan ke tanda 2. Mungkin lewat dam kali ya. Terima kasih, ma bro. Oke. Gue rasa. Jangan nih. Oke, kita sama bro. Lanjut jalan kita ya. Oke. Gua akan suntikan terakhir gua. Mana ya musuhnya ya? Kosong teman-teman. Apakah kita harus pulang sekarang? Untuk ngamanin. Di sini tuh enak main cepet, ma bro kadang. Serius. Main cepet di sini enak. Ngekill, lu cepet dan langsung ekstrak. Hati-hati begal. Gak ada tanda-tanda kehidupan sih, ma bro. Emang kita harus pulang sepertinya nih. Hati-hati. Di truk sini juga harus hati-hati. Bisa jadi ada orang yang mau begal. Hei. Tim horror ini. Hati-hati. Hati-hati begal ya guys ya. Ini dia. Majer. Kita harus bunuh dia dulu sebelum kita pulang. Oke. Baru kita bisa pulang ma bro. Aman ya, aman ya. Aman sentosa ya. The best. Lumayan lah. Kita solo dapat segini tuh lumayan deh. Walaupun yang biasa kita main sejuta ya kan kalau konten. Tapi gini lumayan sih ma bro. Dengan suasana yang bikin takut gitu kan, menyeramkan ya. Lumayan sekali. Oke. Hampir 300.000. Dapet 3 player. Main lama bro. Balik modal untung dikit. The best. Yaudah. Yaudah semuanya. See you next.